Gak boleh gerak ya, 30 menit ya. Kalau gerak di... Kota Tua adalah salah satu ikonnya Kota Jakarta. Nah, Kota Tua ini paling banyak dicari. Yang pertama, karena banyak sejarah yang ada di dalamnya dan juga tempat hiburan yang menarik yang ada di Kota Tua. Ulang tahun DKI yang ke-496, Jakarta untuk Nusantara mengadakan festival Umonet. Artinya, patung tidak boleh bergerak selama 30 menit. Assalamualaikum, hai semuanya. Selamat datang kembali di channelnya Mutia Belajar ke Museum, jalan-jalan ke objek wisata, tempat yang lagi viral ataupun yang ada kegiatan event tertentu. Jakarta, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai Thomas Grohi ini ya di sini. Jadi saya ucapkan selamat malam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Waitung Tian, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat datang di acara Festival Humanoid Kota Tua 2023. Bisa tepuk tangannya dong. Terima kasih. Jauh-jauh nih pasti nih dari mana ya. Perkenalkan dulu ya, biar kita sama-sama kenal. Saya lulusan Abang None tahun 65. Sukron Jamal nama Aye, Bang. Tapi sebelum itu agak-agak silo sedikit di sini sudah kehadiran juga tamu-tamu undangan yang saya hormati. Kepada Bapak Dr. Andes Dedi Tarmizi, MSI dari UPK Kota Tua beserta jajarannya. Boleh kita tepuk tangan untuk Pak Dedi. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita.
dan juga para tamu undangan yang terhormat yang belum saya bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Baik, jadi sudah dari sore ya kita ada di sini, tapi kayaknya kalau saya ganteng sendiri gak enak ya. Bu yang nanya, Pak ya, tolong. Apa kabarnya ini warga Jakarta? Baik, alhamdulillah sehat. Senang banget kalau Nabila Gomez sama Syukran di sini ya. Ya, betul sekali. Kita berdua akan insya Allah memandu acara sampai terakhir ya. Betul, betul sekali. Jadi memang kita bersyukur ya, telah melewati masa pandemi ya. Benar banget. Betul, kita masuk ke new normal ya. 3 tahun kita gak kemana-mana. Gak kemana-mana, Pak. Cuman deket aja di rumah saya. Bener, ayah main burung mulu. Jangan dong. Iya, makanya sekarang udah bisa di sini menyapa warga Jakarta ya, karena juga bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta ke yang 496 tahun. Wuh, tepuk tangan dong. Ya, jadi karya untuk Nusantara. Itu dia slogan. Luar biasa. Ya, jadi memang kita sudah mulai aktif lagi kegiatan ya, dan juga di sini sudah banyak sekali seniman-seniman hebat, dan nanti juga akan mereka tampil ya dengan humanoid. Jadi kalau yang belum tahu, humanoid itu adalah manusia patung atau manusia silver, boleh nggak sih bang kita ngomong? Gak cuma silver, ada emas juga. Ada emas. Ada apa lagi, perak? Pokoknya emas itu kalau dikiloin kita kaya dah. Nah, yang gold. Nah, jadi perak ada ya, macam-macam lah. Dan ini, festival ini terselenggara baru tahun ini, di tahun 2023 Nabila. Ya. Jadi ini yang pertama kita akan, sudah hadirkan, sudah siap peserta-peserta dari seluruh Indonesia. Akan memadati dan mejeng di kanan kiri kita ya. Tepuk tangan untuk 100 peserta. Nanti akan ada 50 patung di sini dengan asistennya 50 juga, jadi akan ada 100 seniman dari seluruh Indonesia. 100 seniman dari seluruh Indonesia. Betul sekali. Oh my god, keren banget. Dan acara malam hari ini adalah persembahan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, unit pengelola kawasan Kota Tua Perkumpulan Seniman Pantomim Indonesia, dan juga BPJS Ketenagakerjaan ya. Benar sekali. Support kita pada hari itu pimpinan Perkumpulan Seniman Pantomim Indonesia. Legend maestro kita Septian Dwi Cahyo. Wow. Mas Septian Dwi Cahyo. Tepuk tangan dong untuk Mas Septian dong. Ayo. Maestro kita luar biasa. Jadi kita akan segera mulai, tapi sebelum kita mulai, Bapak Ibu-ibu, adik-adik, abang-abang, none-none ya, semua kita mari sejenak berdoa untuk kelancaran acara pada malam hari ini. Amin. Jadi dipersilakan untuk berdoa. Beri sekali ya. Temanya adalah karyaku untuk ibu kota. Betul sekali. Jadi rangkaian ini adalah 50 peserta Marsha Patung ya. Sudah 2 hari mereka sedang nginep di Hotel Mercure Batavia. Yes. Nginep santuy. Staycation. Ya. Staycation ya kan. Sekarang adalah hari puncaknya malam hari ini. Benar sekali. Siap untuk mejeng ya. Nanti nilai dewan juri, ada 3 dewan juri ya. Yang pertama adalah Pak Subarka Hadisarjana. Beliau adalah seniman yang sangat-sangat senior, kita hormati sebagai penata artistik segala macam bidang, pokoknya Pak Barka luar biasa ya. 25 ya. Kita udah mulai atau belum nih Pak? Belum? Sudah. Kita mulai, kita tuh bareng-bareng aja deh. Oke. Kita itu bareng-bareng ya, semua warga Jakarta ya. Mereka akan patung selama 30 menit. Dilihatin ya sambil dewan juri melihat ya. Tapi sambil mereka kita hitung patung ya. Ya, patung mulai ya. 1 2 3 24 patung. Selamat menikmati festival 2023. Gak boleh gerak ya 30 menit ya. Kalau gerak didiskualifikasi. Ayo, sudah siap. Tapi baiknya kita sambil menunggu, kita akan
Pastinya ada cerita di kepala kita yang akhirnya terniang-niang gitu. Oke. Seperti itu kurang lebihnya ya. Mereka nggak konsen. Itu tadi itu ada yang pegang kompor udah udah begitu udah getril. Iya, saya lihat tadi udah lututnya getar pas Nabila deketin. Tapi keren loh mereka. Masih fokus. Masih fokus ke Nabila Gomez mas. Oh. Walaupun apa namanya badannya mematung ya, tapi matanya. Tadi kamera ngikutin kan? Kamera ngikutin mungkin bisa kelihatan. Tapi hebat-hebat, mereka semua keren banget. Tapi kalau dari dekat luar biasa bagus. Tadi nyanyinya di situ juga sama Mas Joko Joker. Iya, Mas Joko Joker keren banget. Dan warga Kota Tua juga euforianya luar biasa loh. Iya, benar. Nyanyi semua tadi. Nyanyi semua. Iya. Ya, ini kan tadi kita joget-joget dan seru-seruan kan. Ya. Nah, tapi juga hati-hati sama barang bawaannya semua ya. Dijaga barang pribadinya masing-masing ya. Ya, jadi jangan sampai ada yang kehilangan karena tanggung jawab barangnya masing-masing ya. Yang di sini kita seru-seruan tapi juga hati-hati ya. Hati-hati bawa barang kendaraannya, bawa barang pribadinya dan juga keluarganya ya. Ya. Jangan sampai ada yang hilang. Seperti ini. Siapa itu? Saya menemukan sebuah STNK. Nah, tuh ya. Ayo. Nah, dicek dulu STNK-nya masing-masing. Ya. Dicek dulu mata tangga ya, sama Lutfi ini kan. Pokoknya ini atas nama Alhamdra AC dengan plat nomor BA176OCA. Silakan memindahkan kendaraannya karena mengalami kehilangan. Ini di SNK ya, ya. Silakan. Mari cek. Ya, merasa kehilangan SNK dengan depan plat nomor BA, silakan menghubungi BPS di sebelah sini ya. Oke. Okay. Ada lagi yang kehilangan? Langsung saja. Ya. Ini mereka belum berdiri nggak sih? Sendiri ku diam.